Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Lo ke rumah Uyuy kita balikin. Enggak mau. Nih Jak dengerin, kata bapak saya kalau barang udah kita kasih jangan diminta lagi. Itu namanya Pak Balik Kereta. Ya berarti Pak Joko sama anaknya belum pernah ketemu sama bapak lu, jadi belum pernah dinasehatin begitu. Hai kamu gimana? Ya emang belum, Jak. Bapak saya kan di Sukabumi, Pak Joko di sini. Ya udah kalau gitu bawa ke Sukabumi tuh orang berdua. Astagfirullahaladzim, Jak. Jak jauh. Ya, ya deketan mana sama rumah Uyuy? Ya deketan ke rumahnya Pak Uyuy ya tuh. Ya udah lu ke rumah Uyuy sekarang. Ya ya. Mana ya, Bu? Mau ke Rawa Itik. Kejauhan, Bu. Rawa Itik mah gak jauh, Kang. Ya emang sih, Bu. Cuman masalahnya saya mau ke rumahnya Pak Uyuy. Kalau enggak mah, saya bisa nganterin Ibu dulu. Oh, ya udah gak apa-apa. Saya nunggu Bang Ojak atau Mas Pur aja deh. Halo, Pok. Iya, Kang. Pok, maaf mau nanya, Pok. Itu anaknya Pak Joko masih nungguin saya? Kagak, udah pulang. Alhamdulillah. Berarti kalau gitu mah helmnya diikhlasin atuh ya? Ya kagak. Orang tadi dia bilang katanya Kang Tisna suruh balikin ke rumahnya. Pok, saya boleh nganterin penumpang dulu apa enggak? Ya terserah Kang Tisna. Nganterinnya ke Rawa Itik. Ya terserah aja sih, Kang. Tapi saya bingung, Pok. Sekarang gini aja deh, Kang. Kalau helmnya dikembaliin, Kang Tisna bisa ngantar penumpang kagak? Ayo, Pak Uyuy gimana? Ya nggak bisa, Pak. Kan nggak ada helmnya. Nah, jadi gimana? Ya, itu mah artinya saya bisa nganterin penumpang dulu. Nah, itu tahu jawabannya. Bu, hayu Bu, saya anterin. Katanya mau ke rumah Pak Uyuy. Saya nggak jadi ke rumah Pak Uyuy-nya. Katanya Rawa Itik jauh. Kan tadi saya bilang, saya nggak jadi ke rumah Pak Uyuy-nya. Jadi bisa nganterin Ibu. Ayo. Saya nunggu Mas Pur aja atau Bang Ojak. Rangkang. Kang, Kang. Jadi deh. Ayo, Uyuy. Gue dateng bapak lo, malah masuk. Ngambek kali be, dari tadi nungguin babe gak dateng-dateng. Ya udah, gue pulang aja dah. Kok lo pulang, Im? Lah, kata si Uyuy lo ngambek, gimana sih lo? Siapa yang ngambek? Lo ngarang-ngarang aja sih, Uyuy. Lalu kesini juga. Nah, lu ngapain sih lu kuper lu? Enggak. Pak. Lu ngapain Bang Windy? Nah, Windy nelpon gue, gue nyuruh gue ke sini. Ngapain lu? Gue bawa makanan kesukaan Windy. Bukain pagar dong. Enak aja lu, buka sendiri. Ngapain lu nyuruh-nyuruh gue lu? Gue mau masuk. Ya, masuk, buka. Buka aja sendiri. Ya elah, bukain. Abang! Siapa lu? Situ oke. Hah? Itu di depan dia ribut-ribut. Terus kenapa? Ya ke depan kayak ngapain kayak siram kayak apa kayak gitu berisik tuh nggak? Siram kata kucing kali. Udah cepet. Eh,
Lu gak sopan lu. Ay, kenapa sih lu? Lu gak sopan, orang yang punya rumah aja belum nyuruh masuk, lu udah masuk aja lu. Biarin sih, kenapa sih? Win! Win, Di! Di! Dok. Masuk. Okay, Mas Pur? Win! Windy, ada Mas Pur! Mas Pur, ini paketnya. Oh, tukang ojek. Makanan kesukaan adik lu. Apaan emang? Mie ayam. Setahu gue, Windy itu gak terlalu suka sama mie ayam. Kemarin dia bilang mie ayam. Dia tuh minta lagi pengen-pengenannya aja. Mbak, ini kembaliannya maaf receh ya mbak ya? Iya, gak apa-apa. Oh iya, tadi itu siapa mbak? Temannya Bang Pandu. Ngapain dia kesini? Katanya sih mau ngasih info kerjaan ke Bang Pandu. Dia sendiri kerja apa enggak? Ya kerja lah. Nah, kok malah di sini itu namanya korupsi waktu itu mbak? Enggak bener itu orangnya. Ah, udah nggak tahu. Ah, udah nggak usah dibahas Mas Pur. Udah, buruan aja anterin paketnya. Win! Windy! Ayo, Win. Aku bawain ayam nih. Kemarin kamu ngomongin ayam kan? Sekarang udah nggak mau. Ngomong, surat lamarannya ditunjukkan kemana? Ayo Bang, sorry ya tadi pas mau keluar rumah tiba-tiba kebelet. Oh, iya nggak apa-apa. Terima kasih. Mbak. Udah. Cak. Ya. Cak. Kawat nih, Cak. Di rumahnya Windy ada cowok temannya Pandu. Dia katanya mau ngasih kerjaan buat Pandu. Mau bagus dong. Wah, bagus apaan? Gue curiga nih, Cak. Itu cowok niatnya itu mau deketin Windy. Ya lu aja jangan seujon. Ya kok seujon? Gue itu tahu, Cak. Mana cowok yang mau nikung gue, mana cowok yang mau niat baik. Gue ini peka kalau gitu-gitu, tajem feeling gue. Ngerti gak lu? Iya, Pur. Ngomong-ngomong temennya Pandu mau ngasih kerjaan apa, Nek? Gue ngelamar dong. Pur? Ya, Cak. Ngomong, nah serius lu. Apaan lu? Sini kan? Ya, sampai. Udah dateng. Iya nih, mbak tahu aja saya mau dateng. Langsung keluar. Enggak, ini mau beli makanan. Mau ada tamu. Gak usah repot-repot. Nih, saya bawain makanan. Loh, kok tamu bawain makanan? Gak apa, santai aja. Mas, punten mas. Tolong angkatin itu. Galon ke dispenser bisa enggak? Aduh, maaf Bu, saya lagi ada urusan lain. Nanti ku kasih duit kok, Mas. Kalau kayak gitu Mas saya bisa. Ayo, Mas. Kalau duit aja cepat. Ya iya tuh. Ayo. Ayo, Mas. Ya.